Saya pegang tu. Dia pendek sikit. Saya pegang. Sebab saya pegang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa dengar lagi.
Saya kata saya pun tak ada cerita. Jadi semalam mau cerita. Soalan dia kata, Pak Sepo, kerajaan tak boleh bertahan jadi dua pengal. Kerana rakyat tahu banyak lagi agenda kerajaan 2008-2013 itu tidak sempat untuk dilaksanakan. Tiba-tiba terbalik, boleh-boleh ke UMNO, habis ke semua. Rancangan kita itu kebanyakannya dibatalkan atau diubah. Walaupun dia biru tapi dia tak mengaku. Jadi program dia habis. Tentang semua, kita tak pernah jadi kerajaan di Kedah. Agak banyak kita menang kerusi tahun 69. Tapi oleh kerana UMNO sangat lemah tahun 69, terutamanya krisis 13 Mei selepas pilihan raya tahun 69, sehingga Tun Razak membelawa PAS menyertai kerajaan campuran akibat daripada penggantungan parlimen. Parlimen digantung pasal suasana keamanan tak wujud bila berlaku krisis dan rusuhan kaum tahun 69. Maka PAS pada tahun 73 telah mengadakan muktamar khas untuk mengambil mandat ahli PAS supaya PAS dapat menyertai atau tidak menyertai pelawaan menyertai kerajaan campuran. Muktamar khas meluluskan penyertaan PAS ke dalam kerajaan campuran, maka PAS pun jadilah kerajaan di Malaysia bersama dengan Perikatan. Pada PRU PRU tahun 74, Perikatan telah dileraikan. Orang lain kata pelai, dia pelai Perikatan ni. Maka dibuat satu koalisi baru di kalangan parti-parti politik, termasuk PAS, menubuhkan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, Barisan Nasional mula tubuh tu pada dalam muda. Hanya tahun 77-78, oleh kerana nampak dasar-dasar dan matlamat perjuangan PAS ni paling menonjol pada masa tu, hingga direka serangan-serangan, direka propaganda-propaganda untuk menendang PAS keluar daripada Barisan Nasional. Sebelum menyertai kerajaan campuran, PAS letak beberapa syarat yang diputuskan dalam muktamar khas, antaranya PAS tidak akan tertakluk kepada peraturan-peraturan yang mengikat parti-parti dalam Perikatan. Demikian, bila ditubuhkan Barisan Nasional, PAS tidak akan tertakluk kepada peraturan yang mengikat parti-parti dalam Barisan Nasional. Maka PAS terus dengan dasar dan matlamat untuk melaksanakan Islam di negara ini walaupun berada dalam Barisan Nasional. Maka Islam berkembang dengan cepat. Antaranya bahagian hal ehwal agama Islam berkembang menjadi pusat Islam. Sekarang ini menjadi JAKIM. Dasar-dasar penyiaran, dasar-dasar pendidikan, semua pegawai-pegawai mula faham dan mendekati Islam. Program-program kerajaan pun mula mendekat dengan Islam dan PAS letak syarat tak boleh ada hidangan awak, tidak boleh ada program-program yang tidak diizinkan oleh syarak dalam program kerajaan. Lama-lama pegawai pun nampak indahnya Islam. Bila nampak Islam ni kuai muncul melalui kuasa yang ada pada kerajaan,
lepas ditenang keluar. Maka bina ini balik kepada asal dia, menjadi parti yang sekuler, yang meninggalkan Islam menjadi agama semayang, puasa, zakat, haji. Lain pada itu tak ada. Lain pada itu terserah kepada pemimpin-pemimpin. Tentu semua bila nampak Islam nak muncul menjadi kuasa yang boleh membimbing umat manusia hidup di dunia untuk bahagia di akhirat, maka musuh-musuh Islam tidak akan berdiam diri. Ada yang dirancang secara terang-terangan, ada yang dirancang secara sulit dan tersembunyi tanpa disedari oleh umat Islam bahwa musuh sedang merancang menanam jerangkat samar di depan untuk kita saling meratakan dan hancurlah kekuatan umat Islam. Ini yang telah pun terjadi di seluruh dunia. Lalu Tuan Guru Presiden menyebut tentang Arab Spring. Orang Arab ingat dengan berlakunya Arab Spring, mereka akan berjaya menurunkan pemimpin-pemimpin yang dikatakan diktator, pemimpin-pemimpin yang terlalu lama memerintah, pemimpin yang dikatakan kejam di negara-negara umat Islam. Diharapkan dengan turunnya pemimpin-pemimpin ini akan dapat ganti dengan pemimpin yang lebih baik. Malahnya Arab Spring tidak berbuah, malah pemimpin yang menggantikan pemimpin yang diturunkan, Ali Abdullah Saleh di Yaman, Saddam Hussein di Irak, Muammar Gaddafi di Libya, di mana lagi berlaku Arab Spring. Pemimpin yang muncul selepas itu semuanya adalah boneka Amerika. Maka umat Islam kembali berantakan dan keadaan mereka lebih teruk daripada sebelum Arab Spring. Boleh tengok Mesir, malah tak usni Mubarak, memang dia teruk sungguh. Ganti sekejap dengan Muhammad Mursi daripada Ikhwan, tak sampai 2 tahun ditumbangkan dalam rampasan kuasa Asisi. Sampai hari inilah Mesir, negeri di mana lahirnya Fir'aun, Nabi Allah Musa, Nabi Yusuf dan ramai nabi-nabi, para rasul yang hebat di bumi Mesir, kembali diperintah oleh Fir'aun zaman boleh. Tentu semua kita tidak terkecuali daripada melalui jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu. Pada tahun 2008, bila PAS menang 16 kerusi, maka kita berpakat dengan PKR untuk menubuhkan kerajaan di Kedah. Kemudian PKR berpakat dengan DAP ajak masuk dalam kerajaan. Tentu semua kena ingat Pakatan Rakyat tak ada lagi sebelum pilihan raya. Kita pilihan raya bulan Mac, Pakatan Rakyat hanya ditubuhkan bulan Mei. Jangan ada siapa-siapa pun kata kita menang dulu kerana Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat tak banyak lagi masa itu. Kita hanya ada hubungan dengan PKR atas dasar nak agih kerusi supaya berlaku satu lawan satu. Itu saja. Kita bagi kat PKR 12 kerusi, kita bertanding 24 kerusi, PKR lah kemudian berunding dengan DAP, bagi DAP satu kerusi dia di Kota Darul Aman, di Derga. Walaupun secara tradisinya di situ DAP berlawan bertanding,
PKR tak bagi. Berlaku pertembungan tiga penjuru juga. DAP, PKR, gerakan. Jangan kata PAH yang memulakan pertembungan tiga penjuru. Yang mula pertembungan tiga penjuru, walaupun mereka sudah ada pakatan, ialah PKR dan DAP. Bukan PAH. Ini orang selalu nak salahkan PAH. Kata PAH lah punca tiga penjuru dah. Sejarah merakamkan punca tiga penjuru adalah PKR dan DAP. Itu bukan banyak polisi. Bukan banyak. 12 ya. Dan kita perlu tahu tradisi di Dera itu DAP tadi. Gagal berunding antara DAP dan PKR berlaku tiga penjuru. Law pun gagal. Law tengah berkeli dalam PH Parti Nyamuk dapat 27 kerusi. Kau itu hilang 326, 325, lama-lama mampu itu parti. Serupa juga. Tak pernah berubah pangai dia. Tentu semua maka tubuh kerajaan dengan sokongan daripada 5 wakil rakyat PKR. Dan sejarah juga dalam Malaysia ini, 5-5 itu semua jadi SU di Kedah. Mana ada parti dalam dunia ni semua yang menang tu semua jadi menteri, semua jadi SU di peringkat negeri. Kalau peringkat pusat jadi menteri ya, kita terpaksa layan. Perangai orang-orang yang kita ambil untuk duduk dengan kita bagi menubuhkan kerajaan. Walaupun kita pakai kerusi esko, PAH menang 16, PKR menang 5, kita pakai dia 3 esko, kita ambil 7. 3 itu pun diisi oleh 5 orang. Walaupun masa yang beleng-beleng, tak puas hati jadi esko, lompat parti pula. Lunas lompat, Pakar Arang lompat, Bukit Selamau, Kulit, Sidang. Yang kuat sikit iman ni Sidang, sebab dia asal pakai sosialis pala lembu. Dia tidak terumpan. Yang lain semua makan umpan dah. Tunggu nak cekok lah. Dua tu boleh cekok. Hak seorang tu adalah banyak cerita dia. Akhirnya Datuk Seri Anwar perintah letak jawatan. Kita ingat letak jawatan esko, tak. Letak sekali wakil rakyat. Maka berlakulah dalam sejarah Negeri Kedah ni pilihan raya kecil yang bertanding 15 calon. Di Malaysia ni tak ada ni tuan-tuan. Di Kedah ada lah. Orang bertanding 15 penjuru di Bukit Selamau. Oleh kerana kita masa itu dalam tahalus dalam Pakatan Rakyat, kita bagi PKR bertanding dan kita bekerja bersungguh-sungguh, menanglah calon kita Revi Manipuman di Bukit Selamau dalam pilihan raya kecil. Kita ingat bila dah selesai masalah putih, masalah lompat ni, kita boleh stick. Rupanya dah. Tentang semua, 2008 kita angkat sumpah dalam tun bulan 5. Sejak bulan Mac sampai bulan September 2010, 2008, 2009, 2010, usaha membeli wakil rakyat kita tidak pernah berhenti. Tiap-tiap kali sidang tun akan ada usaha untuk beli supaya adun lompat, beli supaya adun tolak bajet. Kalau tolak bajet, kerajaan akan kolek sebab kerajaan tak boleh belanja. Kerajaan akan jatuh, bajet kena tolak. Sehingga ada satu ketika sahabat kita pergi umrah, baru sampai di Mesir, tiba-tiba ada si
sidang dun. Bilang-bilang kosi, bahiyati. Tahan telepon, suruh balik. Saya telepon Cikgu Abdullah Yusuf. Bekas adun. Masa tu dia adun lah. Cikgu Abdullah Yusuf ni adun PAS. Jadi esko. Untuk melayan jaminah kawan-kawan dalam PKR yang nak jadi esko, ditukar dan wisu keluar, dimasukkan Lim Suni untuk menampakkan tak tukar PKR saja, kita tukar Cikgulah Yusuf yang tak ada salah apa-apa. Cikgulah Yusuf tak ada salah apa, tapi dia berkorban tukar dengan Ustaz Ghani Ahmad. Ayat hitam masuk di esko, Cikgulah jadi adun biasa. Tentua semua, tentua seorang esko tanpa salah apa-apa, jadi adun biasa. Karena kita nak mengimbangkan pertukaran adun PKR, takkan tukar biasa ya, tentu ada tukar belakang atau dibuat perubahan. Dia pun ambil sikit masa pi umrah lepas pada pertukaran itu, baru sampai di Mesir. Oleh kerana kerajaan goyang, saya telefon, cikgu kena balik pasal sidang tu ni, cikgu kena dah. Dia kata, saya baru sampai di Mesir, tak apa, tambah cikgu semua, saya bayar balik. Dia pun balik, tak ada ikat sikit pun, tak sampai di muka hari. Balik, ambil flight, balik, masuk sidang Dewan Undangan Negeri. Tak berlakulah sebab kita ada orang yang cukup, tak berlakulah tolak bajet, tidak berlaku apa nama kualitas sebab orang kita cukup. Saya bayar balik tambah dia 21,000 dia orang bukan sikit tu. Mau kita pikir di mana kali lah besar 20,000 nak pimai-pimai hamdah dia, tapi dia balik. Saya pun masa pi nak maklum bahawa cikgu kena berkorban atas alasan kita nak buat rombakan di pihak esko PKR. Saya pi tu dia tahu lah. Dia kata tak habak, saya tahu lah. Tengok lari semua saya kosong lah. Dia kata saya balik lah bapak. Saya pun teriak. Besar adun-adun PAS 2008 berkorban untuk memastikan kerajaan kita stabil, tidak berlaku hal-hal yang mengundang musuh mencelah, membeli, menawarkan ganjaran pada aduan supaya lompat. Maka kita telah membuat pengorbanan yang sangat besar. Dia tak payah, dia boleh relax kan? Tapi saya faham bahawa bukanlah satu perkara yang ringan untuk turun, untuk pecah baju yang sedang dipakai bagi wali pakai. Allah. Tapi ada lepas boleh buat. Ada lain tak? Tapi lain tak akan buat. Tapi sehingga September 2010, bila berlaku pilihan kecil Bukit Selamau, bila kita buat semua rombakan esko-esko, baru kerjaan stabil dan mulalah Ustaz Rizal membancang projek-projek, program-program membangunkan kerajaan negeri Kedah. Hampir 2 tahun lebih kita dalam keadaan gugur basah, perangai teguh, dapat mandat tapi nak cari kebendaan terlalu banyak, maka kita hadapi masalah. Tentu semua kita buat himpunan di 49
himpunan besar. Lepas yang nak keluar tu kita suruh keluar, yang buat panggil kita ganti baru. 2010 itulah mula bekerja musuh-musuh. Tapi kita ingat bila dah matahari naik panas sampai ke petang, rupanya tidak. Penyakit yang mula tahun 2008-2009 ni selesai satu masalah, dia main masalah lain pula. Tuan-tuan, pada satu ketika bila Fadil Ustaz Liza sakit di IJM 26 hari di IJM, balik buat rawatan susulan di Hospital Sultanah Bahia, proses eskop yang khianat pada kerajaan ini tak berhenti. Dia bermula dengan krisis ataupun kes merobohkan kandang babi di Kampung Berjaya. Al-Ustaz, kandang babi ini, kandang babi bukan kandang babi, rumah sembelih babi Kampung Berjaya. Dan 21 tahun berlaku rundingan masa kerajaan UMNO, Bahasa Nasional Merintah, nak roboh tempat tu, tak mampu nak roboh. Pasal halangan sekatan parti-parti MCA gerakan. Bila kerajaan berubah, pegawai-pegawai Menteri Bandaraya Al-Ustaz ni ambil keputusan, dengan perubahan kerajaan kita kena buat perubahan, maka dia robohkan. Memang betul, semua melompat. MCA melompat, gerakan melompat, PKR melompat, DAP paling kuat melompat. Saya kata keluar Pakatan Rakyat, DAP. DAP keluar Pakatan Rakyat, kek babi. Bukan kek besar-besar, babi pun dia keluar. Sudah bukan kita mengharamkan orang bukan Islam makan babi. Dia boleh makan berapa kilo pun hari dia nak makan. Dia boleh beli berapa lori, hanya tak boleh sembelih di Kampung Jaya tu lah. Bila sembelih di Pulau Pinang, bila sembelih tak mana, babi pun bukan kena sembelih, pakai katok pun tu ya. Tapi kes tu dia keluar. Berlarutan dengan kes polisi perumahan bagi tanah-tanah swapping, Rizal Melayu jadi open title. Tanah yang macam ni kena buka 50 kepada Bumi Putra, 50-50 kepada Nan Bumi. Kena jual 50-50 polisi baru perumahan untuk kita imbangkan komposisi kaum di bandar-bandar dan di taman-taman perumahan, supaya non muslim dengan muslim sama ramai. Tidak berlaku satu kaum terlalu ramai di satu-satu kawasan perumahan, kaum lain terlalu sikit. Lama kelamaan akan berlaku ketidakseimbangan kaum. Maka dibuat polisi 50-50. DAP bantah, Rehda bantah, Dewan Perniagaan Cina bantah, Dewan Himpunan Cina bantah, semua bantah. Kerana saya pun tak tahu kerana apa, tapi alasannya dia tak setuju. Dia nak balik asal 70-30, 70 dan bumi, 30 bumi kita. Dia kata kalau 50 payah jual. Sebenarnya bukan payah jual, mereka tak mau jual. Sebab itu tuan-tuan dapat tengok daripada Singapura sampai Perlis, bandar-bandar utama, komposisi kaum tidak lagi seimbang, di mana pusat-pusat strategik dari sudut ekonomi, pusat-pusat strategik pembangunan semuanya dikuasai oleh satu kaum. Melayu duduk di kampung, Cina duduk di bandar. Ini yang terjadi daripada Singapura sampai ke Perlis. Pergi tengok, saya hurai dah ceramah minggu lepas. Siapa yang main dengan ceramah tahu lah. Tak main, baru saya tahu kita tak main.
kerja semua. Bantah keluar kata rakyat hantar memorandum 6 kali mai ofis. Semua tok-tokkan mai. Sehingga keluar kata rakyat last kali hantar memorandum di Megan. Megan Avenue Jalan Yap Kuan Sing di Kuala Lumpur buat PC kata masalah dah selesai. Kita ingat selesai tu pun rupanya tak. Dia cakap depan dah selesai. Di belakang dia pergi jumpa Presiden Fed suruh tukar Ustaz Lidah. Ni ponen DAP. Tu kata nak tukar atas alasan apa? Dia kata payah runding, tak boleh pinjam. Semua keputusan buat tak runding normal. Tentulah semua. Kalau menyentuh tentang pentadbiran negeri, kita bawa berunding dengan parti-parti yang merintah. Walaupun ada satu kerusi, bawa berunding. Tapi kalau keputusan itu baik untuk orang ramai, tapi kurang baik dirasakan oleh seorang dua orang, kita terpaksa utamakan orang ramai. Macam kandang babi. Kandang rumah sebelah babi itu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi hari ini, kesan daripada perobohan itu, di Kampung Berjaya, hari Jumaat dia jadi pekan mat, ribu orang boleh main mereka situ, boleh main beli situ. Dulu orang tak main pasal ada rumah sebelah itu, orang tak lalu pergi. Bukan Melayu, Cina pun tak pergi. Lah semua orang boleh pergi. Baru nampak rahmat dia selepas 5-6 tahun. Kita ambil tindakan tu. Tapi masa ambil tindakan tu, BFP lompat lah. Keluar kau. Okey, orang kata rakyat. Tak puas hati, so tukar Ustaz Zidan. Bila tak berdaya, pujuk tukar Ustaz Zidan. Dia pujuk adun-adun esko-esko yang ada dalam PAN hari ini. Untuk berontak. Yang plan tindakan yang rancang yang masuk dalam PJS bagi taklimat dalam PJS PAS, pemimpin-pemimpin tinggal Saifuddin Nasution masuk bagi taklimat dalam PJS PAS. Dia ceroboh masuk rumah tangga kita sampai tahap itu. Dan orang-orang yang baru masuk PAS tahun 2008 lepas kemenangan, dia bukan masuk PAS, dia masuk Pakatan Rakyat. Bagi dia PAS, DAP, PR ni sama taraf, sama level. Dia tak ada tarbiyah, tak ada fahaman bahawa PAS ni gerakan Islam. Matlamat PAS ialah menegakkan Islam. Tak ada. Dia kira nak lawan UMNO, nak lawan PM. Masa tu nak kira nak lawan Mahathir, nak lawan Najib, nak lawan Fatlah. Bila berlaku krisis dalam Pakatan Rakyat, walaupun dia daftar sebagai ahli PAS, dia tak faham siapa dia ada dalam PAS. Dia tak tahu apa dia dasar PAS. Dia tak tahu apa dia matlamat PAS. Dia tak tahu. Dia kira Pakatan Rakyat. Dia masuk Pakatan Rakyat, bukan masuk PAS. Maka ditanam propaganda, ditanam racun-racun untuk hasut beberapa orang esko untuk memberontak. Maka terjadilah apa yang telah terjadi untuk akad sumpah tahun 2011. Dia esko kita ni dia cucuk tiap-tiap tahun dia renew. Tahun 2011 dua esko hantar surat kepada Pejabat Agong, kepada Pejabat Seksual Kerajaan Negeri, tidak akan menerima pelantikan semula sebagai esko. Baru kita mencium satu gerakan yang telah lama berjalan, yang sign surat macam tu 6 orang wakil rakyat. 6 orang. Bila kita cek balik, tanya pak siapa jadi lagu ni, mereka pun beritahu bahawa sebab kata hampa punya alasan tak betul, tak kena. Bukan lagu tu, hampa salah dengar ni. Ataupun orang yang beritahu memang saja nak cipta masalah. Maka daripada 6 tu, 4 tarik balik surat.
daripada empat yang tarik balik surat, satu menerima ugutan bunuh. Bukan ringan tu, resiko tu. Tak cukup dengan dia, diugut pula family dia. Maka di kita buat kawalan keselamatan, kita rujuk. Dan buat ni pula ambil kesempatan masa Tok Hu tak ada di Malaysia, pergi Turki, masa Tok Fargo pergi Spanyol, buat satu mesyuarat khas di ketuai oleh Muhammad bin Sabu, diserahkan kepada Salahuddin bin Ayub turun untuk selesai isu Kedah. Masa tu presiden tak ada, SWR pun tak ada. Maka dibuat majlis di Muntalun, dibuat majlis tahkim. So Fahrul ni cerita apa saja yang dia nak kata ke Ustaz Lidan, dan Ustaz Lidan boleh jawab. Tak Lidan masa tu duduk di Wah. Saya bawa ke Muntalun dalam keadaan jarum, tuan. Tapi oleh kerana nak layan kelaku orang-orang yang makan racun DAP, maka jalan mata tak nampak melalui Cimeleng. Sebelum berlaku majlis tu, saya pun bincang-bincang. Dia kata hang cuba telefon Ustaz Hadi semua balik. Lepas tu hang cuba telefon Cikgu Pah suruh balik. Tambah mereka sampai. Saya pun usaha minta suruh balik. Dan Allah takdirkan Tuhu boleh balik. Cikgu Pah pun boleh balik. Bila berlaku saja majlis tu, tuan-tuan semua, tidak jadi seperti yang mereka macam. Tuhu hadir, jasa agung pun hadir. Maka berlakulah majlis itu tidak seperti yang mereka kendaki. Datuk Fahrul cakap sejam 25 minit, Ustaz Idan jawab 25 minit saja. Maka pas buat keputusan, Fahrul dengan Ma'e kena terima balik jawatan itu. Walaupun telah kita tak sumpah lah, saya pun cari ngaji sikit-sikit lagu mana nak tubuh kerajaan dalam keadaan macam ini. Undang-undang tubuh kerajaan boleh, kita kata kerajaan boleh ditubuhkan dengan seorang menteri besar dan sekurang-kurangnya 4 orang SU. Oh, ingat kena 10, 4 orang pun boleh. Maka kita angkat sumpah satu MB akan sumpah lah. Kita angkat sumpah dulu 8 SU. Kita taruh dulu. Dua ni betul-betul kita cadang untuk Cikgu Johari Abdullah Upah dengan Cikgu Abdullah Yusuf pantai mereka. Kalau mereka ni tak terima, dua ni akan masuk dan dah ready. Bila pas pusat buat keputusan, dua tu kena terima balik, maka bunuh baliklah dua nama tadi. Dan nama dua orang tu tuan ku dah sayang, tuan ku sayang siapa. Mai balik, dua orang tu masuk. Kita ingat nak selesai, pokoknya dah duk lagu tu juga. Tuan-tuan semua, bila tak boleh tukar polisi kerajaan, dia nak tukar MB. Bila tak boleh tukar MB, dia nak jatuhkan MB. Tak boleh jatuhkan MB, dia nak jatuhkan Presiden Bah. Ni yang terjadi dalam pemilihan Presiden dalam parti tahun 2015. DAP kempen terang-terang untuk tolak Tok Hudi Hadi. Taja Ustaz Ahmad Awang tani jawatan Presiden. Taja Timbalan Naik. Semua orang-orang yang mereka boleh bekerjasama, rupanya mereka telah lama bekerjasama untuk menguasai PAS melalui pemimpin-pemimpin yang mereka boleh tanam benih-benih mereka dalam pemikiran para pemimpin. Akhirnya Allah membersihkan PAS daripada 18 orang ini. Kita boleh tengok apa nama yang kalah
tubuh G18. Sebelum di tubuh G18, fahrul tubuh pasmo. Tuan-tuan semua, pasmo ahli-ahli kita kuasa penajamnya adalah apa nama pemimpin-pemimpin yang dilatih daripada Universiti Melaya di bawah Ustaz Mausin, di bawah Ustaz Musa. Satu link, satu network PGS tubuhkan pasmo. Yang turut terbaik dalam menubuhkan pasmo adalah Saifuddin Nasution Ismail PKR. Jaksa Agung PKR, kemudiannya jadi pengarah pilihan PKR, kemudiannya jadi Jaksa Agung PKR, tapi kerja dengan DAP. Tentu semua dia berlarut, berbelik-belik, bersimpul. Bukan mudah. Akhirnya Presiden PASMO mengumpah orang tulis buku Kedah The Inside Story. Penulisnya Saifi Omar, penulis Upahan. Pitnah Ustaz Azizan, pitnah Tok Ujahadi tentang krisis di Kedah. Dia interview Datuk Farouk, Dr. Naim, Tok Haji Rahim, Haji Yusuf, Nasir Mustafa dan beberapa orang yang lain. Sebelah kita ni seorang pun dia tak main interview, dan menyebabkan buku dia semua bawa seorang kumpulan ni. Tujuan dia ialah nak jatuhkan Tok Ujahadi dalam pemilihan. Saya jawab buku tu. Saya nak pi satu program di Kuala Lumpur untuk berforum dengan Saifi Omar, penulis buku ni. Masa tu saya ketua penang Kedah. Malamnya Mahfuz Omar yang menjadi Suruhjaya PAS Kedah tak bagi saya pi. Surat hubungan saya bentar KH dan saya minta izin atas nama ketua penangan PAS Kedah nak jawab buku fitnah kepada Ustaz Rizal, fitnah kepada PAS Kedah di depan penulis buku ni. Dia tak bagi saya pi. Dan saya kata kalau tak bagi pi, saya akan letak jawatan ketua penangan PAS Kedah, saya akan pi sebagai sanusi mana. Dia pun tak bagi dia. Dia kata tak apa, kita buat diskusi dalaman. Entah Datuk Baharu Badan Hubungan Dewan Pengarah Dewan Muslimat jadi penonton, anak pun hadir. Dan berlaku diskusi itu, Datuk Baharu berpartner dengan Dr. Mai. Datuk Baharu dan Dr. Ismail Saleh lawan saya seorang. Tapi saya istihad, saya benar. Saya dapat tadi jawab. Saya setiap-tiap slide, tiap-tiap berpas-pas, saya sediakan satu slide untuk jawab buku itu. Saya ada 74 slide. Saya dah tunjuk melalui 43 slide. Ada lagi 30. Tak ada tunjuk pun tekan jin. Sebab cerita dalam buku itu fitnah kepada Ustaz Rizal, fitnah kepada Tok Ujahadi, fitnah kepada PAS Kedah. Tak ada rakaman dari itu. Datuk Farouk dapat satu, PAS Kedah simpan satu, saya tak ada. Kalau mereka melampau, kita akan siar balik rakaman. Lagu mana mereka tekanjing dalam kes buku Saifi Omar. Dia jual, dia konek-konek kereta. Mana ada program PASMO, dia buka konek jual buku tu. Malah tu dia kata, saya tak tahu. Dia kata, tuan-tuan kalau nak tahu apa yang terjadi di Kedah, sila baca buku ni. Malah tu dia kata, saya tak tahu buku tu, saya pun tak baca. Tapi di majlis dia kempen untuk orang beli. Dia kata yang terjadi di Kedah semua dalam buku ni. Itu Pak Rodasi. Aduh kak, tuan-tuan dilakui ni. Menantu tuan-tuan lah. Aduh jadi pang. Selesai lah buku tu. Dan ini jadi senjata untuk kempen dalam pemilihan PAS 2015. Alhamdulillah Allah tak izin Ma'war dapat 200 undi. Tok Ujahadi dapat 900 lebih. Kalah semua proksi DAP, kalah termasuk 18 AJK yang kemudian dia masuk G18 yang kemudian dia menubuhkan PAN.
yang rimbun dalam PAN tuan-tuan adalah pemimpin-pemimpin yang telah menelan racun DAP masa mereka bersimak dalam Pakatan Rakyat, bukan bersimak dalam PAS. Termasuk yang ikut mereka, termasuk yang di Al-Azhar, yang termasuk di Langkawi ini pun tak tahu apa. Pakai ikut buta aja. Tak tahu macam apa masuk dalam perut sampai jadi buta perut. Pidurut semua. Hati Epi kata apa? Kononnya untuk marah ke Putrajaya. Kita mesti melupakan sebentar matlamat perjuangan Islam. Bila sampai di Putrajaya, dah ada kuasa, baru kita buat Islam. Ini idea dia, Pak. Ada satu forum di Shah Alam, Datuk Ni Ahmad tanya. Dia buat ahli panel. Dia tanya dua lagi ahli panel. Siapa boleh beri jaminan kepada saya bila kita meninggalkan matlamat perjuangan Islam? Kita tak sebut dah bab syariat, bab hudud. Maka kita diberi undi sampai di Putrajaya bersama dengan PKR dan DAP. Sampai di Putrajaya, siapa boleh beri jaminan PAS akan dapat melaksanakan matlamat dan dasar Islam yang diperjuangkan PAS di Putrajaya bersama DAP dan PKR? Siapa boleh jawab? Oh, boleh jawab. Memang tak boleh. Tak sampai lagi pun tak boleh. Tambah sampai lah. Tak boleh. Maka PAS tak ada pilihan. Sebelum pemilihan, mereka putih hubungan dengan Presiden PAS. Sebelum putih hubungan dengan Presiden PAS, putih hubungan di Sabah, putih hubungan di Sarawak. Kes pindahan engagement Jenayah Syariah 2 Kelantan 2015 untuk laksanakan sebahagian daripada indemen itu dengan pindaan RUU 355. Maka diputus hubungan dengan PAS. Bila kita tanya kawan-kawan siapa sokong RUU, dia tak boleh sokong, malah menentang terbuka. Maka PAS ambil keputusan putus hubungan DAP, putus hubungan kemudiannya dengan PKR. Inilah sejarah. Jangan kona-kona banyak. PAS tegak dengan prinsip-prinsip dasar-dasar Islam yang sawabit, yang tidak boleh berubah. PAS tak akan berubah. Yang anjal, yang boleh berubah, PAS akan berubah. Ikut keperluan, ikut strategi semasa, boleh berubah, kita berubah. Hak tak boleh, jangan berubah. Puan ni tak berubah semua. Islam pun suruh tutup mulut dengan cakap ni, kita saja baru cakap siapa nak pernikahan. Gila. Gila tu tak gong. Sekali. Lagi. Okay. Pada bulan pada tahun 2011 masa Ustaz menerima rawatan di hospital dan Sultanah Bayar balik pada AJN, Ustaz ni kerana dia ada komplikasi di mana dia bisa buat bypass. Masa tu tidak dikesan dari buah pinggan. Ustaz kalau dia ambil antibiotik yang kuat, dia akan mengalami halusinasi. Halusinasi ini dia kadang-kadang ubat terlalu kuat, dia jadi panas mengajar. Kadang-kadang dia nampak mak ayah, kadang-kadang dia nampak budak. Panas kuat yang kesawat tu. Masa tu kita ada pergi dia rehat lah. Habis halusinasi itu dia okey balik. Cuma nak kio kuman dalam darah dia. Tentu semua kuman masuk dalam darah ni kita tak tahu main pada mana. Tapi dia boleh dirawat. Ada satu ketika dia nak bawa Tok Muji Hadi dengan Cik Upa mai di Al-Ustaz, suruh saya uruskan kenderaan.
Saya kata mula-mula nak pergi mana? Dia kata pergi jumpa doktor pakar di setanah Badia. Saya kata pak saya apa? Dia kata dapat laporan perubatan. Saya kata nak apa? Kena tanya. Dia kata nak tembak kat tuanku. Saya kata, itu laporan perubatan ustaz bukan dari Bahia. Dia ada di IJN. Laporan perubatan ustaz Nizam di Bahia ni susulah dia. Perubatan itu di IJN. Dia kata tak apa, tak tahu dia perbendaan. Saya pun lepas pada tu, dia kata pergi istana. Buat apa? Dia kata nak sembah laporan perubatan kat bangku sultan. Dia kata ni pelik. Dia kata untuk apa? Nak merehatkan ustaz dia. Dia kata tak boleh. Kerja melantik orang dan merehatkan orang bukan kerja fitnah. Lantik MB dicadangkan oleh PAS Pusat, oleh Ketua Umum Presiden. Nak ganti dia pun kenapa itu Dato' Umum kami daripada kita? Mereka tahu kaedah ni Pak Syed. Masa Syed Razak sakit, ada satu clause dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri. Bila menteri besar tidak dapat menjalankan tugas selama 28 hari berturut-turut, maka bolehlah satu laporan kesihatan dikemukakan kepada Tuanku Sultan untuk tukar mereka lebih kurang lagi itulah bunyi dia. Maka dia nak pakai kelas ni ke atas tak tidak. Saya kata dia bukan 28 hari. Dia duduk di IJN 25 hari. Dan dia masuk berkhidmat dah lepas tu. Cuma masuk 3 hari, pergi rawatan susulan 2 hari. Cuma dia dengar sama. Nak guna peruntukan tu untuk ganti Eli. Saya kata kalau pi jumpa doktor, patut pi jumpa saja. Tak jumpa ustaz Rizal, esok dia sehat, esok dia akan nak melompa, dia melompa. Tak boleh, dia tu kena jumpa dia dulu. Dia kata tak payah. Saya kata saya nak buat jumpa dulu. Kalau jumpa doktor, doktor kata bagi satu laporan yang ustaz ni ansi, tak boleh kan? Turun-turun wartawan tanya, Tok Ku nak jawab apa? Tok kata masih boleh menjalankan tugas. Maka Tok Ku bohong pasal laporan kesihatan kata ansi. Lepas tu pergi bentah aku, takkan nak bentah aku, kena bentah aku. Wartawan tanya apa? Lagi mana? Tak izin kena tukar lah, tak boleh buat kerja. Lagi mana nak jawab Tok Ku? Hampa nak makan Tok Ku. Saya kata, betul, saya biasa semak dengan Ustaz Lilan 2-3 minggu lepas. Dia kata, kalau hampa nak berkebah aku, aku akan lawan sampai aku mati dalam gerakan. Dan aku tahu macam mana aku nak buat bagi tempakat mereka dah. Mereka pun tangguh surat tasbih kafarat surah Al-An balik. Lepas tu dia cerita kat kawan-kawan dia di luar, Sanusi telah ugut pemimpin PAS Kedah. Kata nak ngamuk. Kata hal ni betul ke ya? Yang telefon saya pun bekas pemimpin dia. Dia kata hang surat apa? Kata tak ada surat apa. Hang surat dah, hang surat apa? Hang dalam surat tak. Ni hang dah cakap lagi ni. Oh ada. Ada surat. Tapi dah dia suruh sulit, kita tak aku lah. Tapi bila dia mengaku kata hang dituduh ugut pemimpin. Dia kata sebelah kata Haji Najib kata. Haji Najib ni bukan ahli surat. Mana dia dia bawa keluar lah cerita tu. Oh dia kata ni bulan besar ni kalau lalu ni. Siapa telefon untuk tolong jangan main. Karena ada rancangan yang sangat besar.
telefon Cik Upa. Cik Upa pun ambil jaket lah. Tolong jangan main. Kalau Cik Umai, Tok Umai, jangan. Dia pun akan heret pergi jumpa Islam. Maka tak jadilah plan. Maka bersepaklah cerita Sanusi Ubud, pemimpin Batu. Saya kata, aku kau Ubud. Aku kata, walaupun Ustaz tak kata. Sebab kalau berjatuh seorang pemimpin, bukan dengan cara seperti mana hormatlah sewaktu dia dilantik, akan berlaku apa? Takkan Ustaz Ida tak ada orang? Tak ada penyokong dah? Tak ada orang dah? Tentu berlaku krisis. Seboleh-bolehnya melantik pemimpin atau menurunkan pemimpin mai daripada pemimpin yang lebih atas. Baru dia terpatut pelan. Buat lidah ni. Rupa-rupanya itu adalah cobaan kali ketiga untuk bawa Presiden PAN menghadap Tuan Sultan, ditulis dalam buku Kedah The Insect Story oleh Sayyidi Omar. Hari itu Mak Sabu pakai samping siaplah Nabi menghadap. Patut bawah kat Nusi Tengah. Dan hari itu juga saya pakat dengan kawan-kawan dalam takdiran kerajaan. Kalau puak ni buat, undi tak percaya dalam Dewan Undangan Negeri. Hampa berani yang sokong aku. Hampa pergi berapa orang ada. Hampa boleh dapat. Aku tak kira parti apa ada tu. Kita nak sokong kami. Dia kata kami boleh buat. Maka dicari tahu. Lepokkan saya. Kami ada 5 orang. Jempol dengan saya tak? Tak baliklah kerajaan ni. Biasa terjadi untuk selamatkan kerajaan kita, selamatkan kepimpinan yang sedang diancam oleh bawa-bawa DAP. Kita bisa buat, tapi dia percaya pun tak tahu 5 untuk siapa. Apa kata ada, kalau berlaku kita percaya 5 ni akan sokong. Sokongan kerajaan ni tak akan terbalik. Maka kerajaan terus berjalan sampai hujung pilihan raya bulan Mei 2013. Itu sejarah. Orang salah macam-macam. Hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Orang tak tahu cerita betul ini dia apa. Sebetulnya apa yang sedang terjadi dalam tu orang tak tahu. Dan saya pun tak nak cerita ke orang. Oleh kerana halangan paling besar untuk menumbangkan Ustaz Zain, untuk menumbangkan kerajaan ini ialah pemuda-pemuda PAS dalam masa itu. Sanusi, Ustaz Maya. Esok-esok muda masa itu, maka yang paling teruk kena fitnah. Puan-puan ini. Sanusi apa yang tak kata ke? Tengah-tengah, tengah-tengah, semua dulu dengan kata. Tapi dia hidup kepala gemuk lah tu. Hidup sehat. Dan sebahagian daripada rancangan jahat dan ilmu untuk mematahkan rancangan jahat ada dalam simpanan kita. Lagu mana nak buat? Ini orang bawah. Kita nak betul-betul hari-hari main kita nak. Tak cukup. Kita nak zahir yang baik, kita nak yang tak nampak. Dia nak berubah. Jadi inilah cabaran yang kita sedang hadapi. Bila kita ambil keputusan untuk berada dalam gagasan sejahtera, meninggalkan mereka dalam PH berantakan sampai hari ini. Hari ini duduk kelih lagi. Bukuk lagi. Pujuk kita tak ada lagi. Tidak lemah dengan kita. Biar mereka lemah. Kita dengan aman, dengan tenang sedang mengemudikan bahtera kita. Walaupun kita telah tempuh ombak gelombang yang besar, tunggu kata istiqamah dengan terjun. Yang terjun kita nampak sedang tenggelam, sedang hilang. Yang kekal istiqamah di atas bahtera PAN sedang tenang di permukaan untuk tuju tempat kita nanti. Tapi Allah ni rahmat
kita beristiqomah dengan pas. Tenang hari ini, tenang, sangat-sangat tenang. Kita boleh pergi mana kita nak pergi. Kita boleh putus apa yang kita nak putus. Kita boleh buat apa-apa dasar, apa-apa tindakan yang kita nak buat. Ahli cepat faham bahawa kita telah melalui satu zaman yang sangat getir. Allah takdir lebih semua anasir-anasir yang memberatkan bahtera kita, yang meneguk bahtera dari bawah untuk ambil ayah, yang tanpa memikirkan ada orang di tingkat atas. Alhamdulillah, kapal kita selamat. Hari ini kita nak rasmi kapal Langkawi yang bermesyuarat kali ke-41 pada tahun ini dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan Mesyuarat Agung tahunan PAS kawasan Langkawi kali ke-41 dengan kalimat yang mulia, siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.